repak nggak ada malah nih repak jadi saya bingung apa namanya nggak tahu saya siper sekarang kita coba cek siper siper oh nggak ada juga teman-teman nggak ada ternyata uh, sekarang kita coba de... d di nd di nd di ah di nd nggak nggak ada juga saya nggak tahu nih apa dia kerjasama dengan kurir lain jadi sehingga kodenya beda nah itu sebagai jaga-jaga jadi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman temu lagi dengan saya dengan mas blogger jadi pada video kemarin itu saya membuat tentang ekspedisi apa saja atau kurir apa saja yang bisa mengirimkan barang ke luar negeri ya kemarin kan saya akan membahas ada sekitar tujuh pertama yaitu pos inisial kemudian lain parcel, repack ID uh, super ID DND kirim DHL sama FedEx. Nah sekarang kita akan coba cek ya di ininya di apa namanya di IB-nya kebetulan hari ini saya ada penjualan dan saya sudah mengirimkan uh, barangnya saya ini ke Kanada itu uh, kemarin jadi kan dia harus memasukkan trackingnya. Nah ini track Uh, saya akan kasih tahu kalau di IB itu ada dua jenis uh, kode trackingnya. Ada yang Pos Indonesia Domestik. Uh, satu lagi ada namanya Indonesia Domestik. Nah, saya pernah coba untuk pengiriman menggunakan Pos Indonesia Domestik ini ternyata tidak tertracking. Nah, jadi uh, semoga dengan video ini teman-teman bisa tahu kenapa tidak ter-tracking Karena kariernya ini salah setting saya. Ternyata yang benar itu adalah yang ini, teman. Indonesia. Nah, itu dia, Indonesia Pos. Karena uh, kalau yang tadi yang ini pos pos apa tadi ya? Domestik domestik apa tadi ya? Eh, pokoknya di awal tadi itu itu untuk domestik aja settingannya teman-teman nah kalau kita pengiriman ke luar negeri itu kita harus menggunakan settingan ini nah itu dia Indonesia pos harus yang ini teman-teman yang benar ya yang benar kayak gini cuman nah berarti uh, untuk pos Indonesia kalau kita ngirim dari IB Indonesia tuh pilih kariernya tulisannya Indonesia pos ya teman-teman kemudian untuk lain parcel kita coba cek ya lain parcel ada nggak di sini lah ah itu ada teman-teman lain parcel juga ada jadi dia sudah mendukung ya bisa ter-tracking nama line parcelnya atas kurirnya itu namanya line parcel juga. Sekarang kita coba repak. Repak nggak ada malah. Nih, repak. Jadi saya bingung apa namanya nggak tahu saya. Siper sekarang kita coba cek siper. Siper, oh nggak ada juga teman-teman. Nggak ada ternyata. Uh, sekarang kita coba di ND, di ND, di ND, enggak ada juga. Saya nggak tahu nih apa dia kerjasama dengan kurir lain, jadi sehingga kodenya beda. Nah, itu sebagai jaga-jaga. Jadi yang sudah pasti, yang kalau yang murah itu yang pasti pos Indonesia atau Indonesia pos tadi settingan awalnya. Yang kedua adalah line parcel untuk repack, zipper, sama di ND itu khawatirnya kalau kita pakai itu kemudian kita coba masukkan tracking melalui kariernya di eBay ataupun di yang lain atau Amazon atau Etsy nanti nggak terdetek itu gawat teman-teman itu bisa berbahaya kalau kayak gitu mending yang pasti-pasti aja yaitu pos Indonesia dan dan parcel atau kita coba cek ya untuk DHL DHL nah, itu DHL ada berarti DHL bisa digunakan untuk tracking uh, paket kita juga tapi ya itu tadi kayak uh, di video yang ini kan saya udah jelaskan kalau tracking menggunakan kalau kita pakai DHL itu kan lumayan mahal ya kecuali barang kita apa memang mahal dan harus cepat sampai di USA misalnya barang kita tuh harganya misalnya 1M 1 miliar atau istilahnya 200 juta apa 100 juta kan dikirim melalui uh, kurir ya nggak masalah kita kirim lewat DHL kan paling ongkirnya berapa kan tapi kalau misalnya kirimi lewat DHL, nanti malah nombok teman-teman. Itu bisa sekali kirim itu di bawah satu kilo itu harganya sekitar satu juta sampai 2 juta kalau saya, kalau saya nggak salah ya. Tapi ya kalau mau teman-teman mau coba silakan mulai aja DHL DHL men DHL aktif. Nah ini disesuaikan dengan pilihan teman, FR tuh Perancis ya. Itu nggak tahu saya. PIS ID. Saya nggak tahu juga apa Indonesia, UK, Germany, Global Providing, Global Mail, Netherlands, Netherlands ya pasti Netherlands ya, Polandia, Spanyol, Supply Chain APAC, AU, E-commerce Solution, DHL AG. Eh, yang paling aman pasti yang inilah. Settingannya pasti yang DH, DHL awal inilah, yang inilah. Kemudian FedEx, kita cek cek FedEx ya. Nah FedEx ada nih FedEx yang global ada yang Polandia domestik atau FedEx UK. Yang benar adalah FedEx yang ini ya, FedEx yang apa namanya uh, yang global. Berarti itu tadi bisa disimpulkan bahwa yang walaupun mereka ini mendukung tapi kalau kita nggak bisa masukkan nama kurirnya yang benar, jadi kita nggak bisa kedetek nanti apa namanya tracking numbernya. Saran saya tetap cari yang sudah pasti aja yang kayak Pos Indonesia atau kalau teman-teman sudah sering pakai LINE Parcel ya silakan pakai LINE Parcel aja atau pilihan yang misalnya mau yang lebih cepat lagi sampai misalnya seminggu sampai ya pakai DHL atau FedEx ya teman-teman. Ini mau saya ubah lagi ke ininya. ntar, ntar. Pos. Saya mau di tengah ini dia. Yang di awal tadi, jadi namanya tuh kalau kita pakai pos Indonesia domestik, nanti khawatirnya nggak ke tracking. Tapi kadang-kadang kalah ya, teman, teman. Saya juga merasa kalau saya setting ke pos Indonesia itu kadang ke tracking, kadang nggak. Jadi yang benar itu adalah kalau untuk internasional tuh yang ini, teman. -teman. Indonesia Pos. Nah ini ya, teman. -teman. Jangan sampai salah. Kalau sudah klik save continue. Nah itu saja yang bisa saya berikan. Semoga apa yang saya berikan ini berguna buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman merasa konten saya ini bermanfaat, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan jangan sampai teman-teman ketinggalan jika ada video terbaru seputar video-video se seputar eBay ya teman-teman. Oke kalau gitu itu saja yang saya berikan. Sampai ketemu di video mas blogger berikutnya.